Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel Ummu Aisyah. Thank you for clicking this video and selamat menonton. Pada video sebelumnya kan sudah ada budgeting untuk bulan September dan juga cash staffing untuk bagian expense-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-share untuk cash staffing bagian saving dan sinking fund-nya. Kita mulai aja ya. Yang pertama, binder yang udah lama gak nongol, yaitu binder saving and invest. Saya ini untuk cash staffingnya untuk bagian haji dan umroh, yaitu Rp100.000. Itu ada trackernya juga, cuma memang belum diwarnai. Nanti deh sambil kita warnai next video ya. Kemudian ada Abah saving. Ini auto debit, jadi nanti paling diwarnain trackernya aja. Untuk ISA saving juga sama. Untuk emergency fund juga sama, auto debit, dipisahkan rekeningnya secara langsung. Untuk retirement juga langsung ke account investasi. Nah, untuk personal saving sebenarnya juga cashless karena nominalnya langsung besar, yaitu Rp7 juta. Tapi kita mau nunjukin karena ini challenge baru 52 minggu untuk totalnya itu 15 juta untuk akhir tahun 2023. Kita coba warnain untuk trackernya. Kita akan warnai untuk angka 900.000 dan 100.000. Ada dua angka ya yang diwarnai. Teman-teman gimana nih untuk di tahun 2022 ini? Banyak ikut challenge menabung juga kah? Lihat-lihat, banyak lihat teman-teman content creator juga. Banyak yang challenge menabung yang sesuai nominal. Ada juga yang banyak ikutan yaitu challenge menabung 100 amplop. Dan juga ada juga beberapa target menabung yang lainnya. Share-share di kolom komentar ya. Oke, ini udah mewarnai untuk bagian tracker 52 weeks challenge yang challenge 15 juta. Kita akan lanjut untuk cash staffing binder terakhir, ziplock terakhir di binder ini, yaitu untuk house. Untuk house ini juga ada tracker tapi memang belum diwarnai. Kita akan masukkan 200.000 untuk house ini. Di video sekarang tidak saya warnai dulu untuk trackernya dan juga tidak saya hitung dulu untuk total nominalnya ya. Nanti di video selanjutnya insya Allah untuk totalnya dan juga trackernya yang sudah diwarnai insya Allah. Oke, ini udah kita masukkan untuk uang untuk house. Dan untuk di bagian binder saving and invest ini kita akan lanjut ke bagian sinking fund warna pink. Kita akan mulai dari sini sambil kita nanti warnai juga untuk trackernya. Untuk kurban kita akan input Rp300.000 sambil kita hitung juga ya dan kita warnai trackernya. Totalnya sambil kita hitung ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.000 rupiah. Berarti kita akan warnai untuk trackernya 3 ya. 3 domba. Teman-teman ada yang ikutan challenge Ramadan juga enggak untuk insya Allah kurban tahun depan? Yuk yang belum saving juga untuk sinking fund Ramadan untuk tahun depan. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban tahun depan. Oke, ini udah untuk sinking fund kurbannya. Ini untuk target kurbannya di 4 juta rupiah. Biasanya sih lebih murah, cuma biar jaga-jaga uangnya dilebihin.
Next untuk Idul Fitri. Untuk Idul Fitri kita masukkan Rp400.000. Untuk target Idul Fitri ini totalnya 4 juta, ini udah 400, totalnya 4 juta, tapi kalau bisa lebih, lebih baik. Jadi totalnya ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, dan 500. Totalnya ada Rp1.500.000. Kita tadi input 400, kita warnai 2 bedug untuk nominal 200.000 masing-masing. Jadi total Rp400.000. Ini dana untuk Idul Fitri ini lumayan untuk tambahan nanti buat Lebaran. Bisa juga untuk tambahan ngasih angpau buat keponakan, untuk ngasih hadiah untuk orang tua dan mertua, atau bisa juga untuk nanti nambahan untuk biaya mudik karena mudiknya lumayan jauh lintas pulau. Next untuk skincare. Untuk bulan ini meskipun uangnya masih ada, kita tetap masukkan yaitu Rp50.000. Kita hitung ada 100, 200, 300, 400, 500, 600. Untuk skincare ada Rp600.000. Next kita untuk gift. Untuk gift kita masukkan Rp100.000. Ini untuk jaga-jaga kalau ada kondangan atau misalnya mau ngasih hadiah untuk yang lagi syukuran dan yang lainnya. Kemudian untuk vacation kita masukkan Rp500.000. Untuk vacation ini salah satunya untuk tambahan biaya mudik. Jadi rencananya mau jenguk mertua karena lumayan untuk ongkosnya, jadi harus mulai saving. Ada 150, 253, 4, 5, 6, 650.000. Itu ada trackernya, nanti trackernya next video insya Allah udah ditentukan untuk nominalnya ya. Oke. Untuk kemudian home appliance. Untuk home appliance kita masukkan 150.000. Untuk home appliance itu nanti bisa ganti-ganti ya untuk trackernya, karena tergantung yang dipengen apa, yang dibutuhkan. Kita wishlistnya satu per satu. Nah ini totalnya untuk home appliance ada 200.000. Wishlist yang paling dekat dan yang paling urgent sebenarnya mesin cuci, tapi balik lagi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang terakhir, ziplock terakhir untuk medical, di sini kita masukkan 100.000. Totalnya ada 10.000, 110, 210 dan 310.000. Untuk medical ada Rp310.000. Oke. Untuk binder warna pink ini sudah, kita lanjut ke binder warna mint. Untuk sinking fund yang kedua yaitu family. Kita langsung mulai untuk yang ziplock yang pertama yaitu untuk Aisyah. Untuk challenge new bike, karena rencananya paling dekat itu mau beli sepeda baru untuk kakak Aisyah, yaitu kita masukkan 100.000. Untuk angka 100.000, karena setiap sepeda itu 40.000, jadi kita arsir 2,5 sepeda ya. Perjalanannya masih panjang sih untuk mewarnai, untuk apa, sepeda ini itu targetnya sekitar 1,2an kalau nggak salah hitung ya, ada sekitar 1,2 atau 1,3 untuk new bike. Kemarin udah survei, tapi nanti kan tergantung ya, balik lagi kalau waktu udah nanti ke tokonya lagi, bisa jadi wishlist anaknya pengennya yang lain. Next ini untuk Abas. Untuk Abas kita juga masukkan sama Rp100.000. Ini ada trackernya yaitu 5 to 50. Kita warnai untuk angka 50.000. Kita masuk
Kita warnai lagi untuk angka 10, 20, dan juga 10.000 dua kali lagi. Jadi totalnya ada 100.000 rupiah. Ini biar lebih menarik dan semangat aja sih untuk nabungnya kalau ngelihat ada tracker yang diwarnain gini. Teman-teman gitu juga gak sih? Tadinya sebelumnya trackernya di buku, cuma lebih enak visualnya langsung di ziplocknya. Jadi makanya beli di Shopee-nya Bacil Shop. Teman-teman kalau mau lihat bisa langsung ke link yang ada di description box ya. Udah aku cantumin juga untuk perlengkapan budgeting juga di situ. Kemudian untuk Umi juga masukkan 50.000 sambil kita warnai juga trackernya satu. 50.000 ya. Kemudian kalau untuk Abi sengaja nggak ditambah tracker karena cukuplah nggak usah ditrackerin juga. Masukkan 50.000 rupiah juga. Dan terakhir untuk ins kita masukkan 400.000 rupiah. Nanti kita sambil hitung. Untuk ins ini udah alhamdulillah udah terkumpul lumayan ya. Oke, bismillah, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta rupiah. 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30 ribu, 32 ribu. 1 juta, 500, 32 ribu rupiah ya untuk ins. Alhamdulillah, sudah terkumpul lumayan untuk ins ini. Oke, untuk Bindermin sudah. Untuk yang terakhir dan salah satu favorit teman-teman semua dan kita semua, yaitu Binder Lilac Saving Challenge. Untuk saving challenge ini kita awali untuk saving challenge yang 3 juta dulu ya. Untuk saving challenge 3 juta ini kita masukkan 200.000 rupiah. Untuk total uang yang saya saving challenge-kan ini totalnya ada 625.000 rupiah ya. Nanti dibagi-bagi nominal paling besar ada di bagian yang 100 amplop. Ya betul, ini udah 200.000. Kita sambil warnai untuk trackernya, yaitu bintang nomor 25 4 buah dan bintang nomor 50 2 buah. Jadi totalnya ada 200.000 rupiah. Oke, sambil kita isi. Semoga di akhir tahun ini untuk semua challenge menabung ini bisa full dan nanti bisa lanjut membuat saving challenge yang terbaru lagi, atau mungkin saving challenge yang 100 amplop bikin versi lagi untuk selanjutnya. Oke, kita hitung ada 1 juta, 100, 200, 300, 450, 470, 490, 510, 530, 550, 570, 590, 610, 630, 640, 650. 1.650.000 ya untuk di tantangan 3 juta rupiah ini. Untuk di tahun ini hanya ada 3 saving challenge. Mudah-mudahan di tahun depan bisa nambah. Nah, ini untuk challenge 100 amplop. Untuk challenge 100 amplop kita masukkan 300.000 rupiah ya. Untuk nominalnya kita akan warnai. Ini ada benar hitungnya ada 300.000. Oke, benar. Untuk nominalnya kita akan warnai angka. Kita ganti spidolnya dulu. Jadi warna abu-abu biar ganti suasana aja. Kita warnai angka 53.
55, 57, 59, 58, 59, dan juga angka 19 kalau nggak salah. 53, 55, 56, 58, 59, dan 19. Totalnya 300.000. Ini tadi saya udah coba hitung-hitung juga di kalkulator biar pas angkanya. Oke, kita masukin aja dulu sambil kita susun. Nominalnya untuk hitung totalnya nanti aja ya untuk 100 amplop ini. Tapi alhamdulillah warna yang udah terwarna, jumlah amplopnya sudah banyak. Dan terakhir yaitu untuk saving challenge 52 minggu. Untuk 52 minggu yang ini targetnya kecil sih, hanya 1.300.000 sekian kalau nggak salah. Kita hitung ada 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 25, 125.000 ya. Untuk saving challenge 52 amplop ini kita akan warnai angka 43 dan angka 7. Jadi itu 50.000. Kemudian angka 42 dengan angka 8 itu 50 juga. Jadi total ada 100. Dan kemudian warnai angka 25. Jadi total ada 125. Jadi untuk 52 minggu ini yang diwarnai ada 5 bunga ya. Oke, sambil kita susun untuk di 52 minggu ini uangnya lumayan recehnya kayaknya. Jadi perlu disusun. Jadi untuk saving challenge ini mayoritas untuk long term ya. Jadi belum kepikiran kalau uangnya untuk reward myself atau buat jajan. So far kalau untuk yang dua saving challenge yang sebelumnya itu untuk dana tambahan dana kuliah. Ini ada 200, 400, 420, 440, 460, 470, 480, 490, 500, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 600, 10, 20, 30, 35, 40, 42, 642.000 kalau nggak salah ngitung ya. Nanti deh coba dihitung lagi. Yang masih belum tahu peruntukannya itu yang 52 minggu ini, tapi masih mikirnya mending ditabung untuk jangka panjang juga. Cuma nanti deh dimasukkan kemananya, lihat situasi, karena yang lainnya itu emang sebagian udah disimpan dan investasikan. Jadi dalam bentuk money slip. Jadi di sini disimpannya enggak terlalu banyak. Jadi hanya sebagian aja nominal uang yang disimpan di bindernya biar enggak kebanyakan, kan khawatir juga ya. Oke deh, ini udah semua untuk saving challenge-nya. Demikian untuk video cash stuffing, saving dan saving challenge serta sinking fund-nya. Semoga bisa memberikan hiburan, inspirasi, dan juga mungkin bisa bikin teman-teman ikut semangat menabung juga. Yuk kita semangat demi untuk keuangan keluarga yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.